Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara transfer pulsa XL ke XL. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah awal, kita pergi ke aplikasi telepon. Setelah itu kita masukkan kode dial bintang 123 bintang 168 pagar. Setelah itu kita langsung panggil. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor tujuan yang ingin ditransferkan pulsa. Kita langsung masukkan. Setelah selesai, kita langsung kirim. Namun sebelum dikirim, silahkan cek terlebih dahulu nomornya, takut ada yang keliru. Setelah selesai pengecekannya, kita langsung kirim. Nah, di sini minimal kita harus isi pulsa 1 rupiah. Nah, di sini sebagai contoh saya ingin transfer pulsa sebesar 2.000. Langsung kirim. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan angka di bawah di pojok kanan. Kita langsung masukkan. Setelah selesai, kita langsung kirim. Permintaan Anda sedang diproses, silahkan tunggu sampai ada notif dari operator XL. Di sini sudah muncul notifikasinya, kita langsung buka pesannya. Kini Anda tidak perlu khawatir, Anda berhasil bagi pulsa ke nomor sebesar 2.000. Nah, di sini kita sudah sukses dalam transfer pulsa XL ke XL. Cukup mudah dan sangat gampang kan? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.